Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hai murid-murid 2 tahun 2. Okey, hari ni kita sambung bentuk 3D. Okey. 3D yang kita telah belajar semalam. Okey, semalam kita belajar kita nak kenal pasti ciri-ciri dia. Okey, ciri-ciri bentuk 3D ni apa benda? Apa dia 3D tu? Kalau dalam lukisan untuk kita buat 3D, kita ada kena ada ciri-ciri tu baru kita boleh panggil objek itu sebagai 3D. Jika tiada ciri-ciri yang kita dah belajar semalam, objek itu kita panggil sebagai 2D lah. Okey, jom kita sambung kenali bentangan. Okey, bentang. Okey, maknanya apa itu bentang? Maknanya bentang ni contoh kamu ada kotak, kamu pun tanggalkan ataupun koyakkan sisi kotak itu, okay, sehingga kamu dapat satu keadaan kotak itu dalam keadaan yang rata. Kamu buka semua dia punya sisi depan, belakang, atas, bawah, okay, tanpa menanggalkannya lah, kan. Jadi kita tengok di sini, tengok A. Okay, jadi arahan dia padankan. Okay, di sini dia ada piramid. Okay, piramid, kuboid. Ingat kuboid macam mana? Okay, kalau tak ingat kuboid, tak apa, kita tengok kubus. Kubus ni S sama. Jadi segi di kotak yang sama sisinya, semua sama, bentuk dia sama. Jadi yang kuboid ni yang tak sama lah. Okay, silinder. Okay, yang macam botol air. Okay, cone ni yang macam aiskrim tu kan. Okay, kuboid, piramid, piramid, piramid lah. Okay, jadi untuk A ni, yang mana satu? Piramid ke, kuboid, kubus, ataupun silinder, ataupun cone? Jadi kita tengok. Okay, cuba murid-murid bayangkan. Bayangkan eh. Okay, tapi kita tengok ciri-ciri dulu. Ciri-ciri ini kotak. Okay, sisi dia tak sama. Betul? Kalau tak sama, yang paling hampir sekali kuboid lah. Okay, tak apa, kita tengok. So kalau kita naikkan kotak ni, tegakkan. Okay, ini tapak dia. Kita naikkan ni, naikkan ni, naikkan ni. Ni tutup atas. Jadilah kuboid. Okay. So yang ni kuboid lah. Kan, kuboid kan. Okay, jadi kita ambil pembaris, pensel dan pergi ke sini, kuboid. Okay. Faham tak? Senang je kan? Kita bayangkan. Okay. Tengok B. B ni, kita nampak sama sisi dia. Kan sama. Kan dia pun, dia kotak juga ni. Macam ni. Tapi ni tak sama, kuboid. So yang sama kubus. Paling hampir kubus. Jadi kita tengok dulu. Kita check. Okey. Kalau okey, yang kat sini kita nak ambil tapak mana? Sebenarnya tak kisah awak nak buat mana tapak-tapak pun. Okey, jadi kalau cikgu-cikgu nak try kat tapak ni, okey, ni tapak dia, biar letak kat lantai. Okey, ni naikkan tepi. Okey. Ini naikkan atas, ada dua lagi. Jadi yang ni tutup atas sebelah sini, atas ni. Satu lagi tutup tepi sini. Okay, yang baki ni kat sini. Okey, betul. Ini ialah kuboid. Okey, kuboid. Okey, jadi kita kuboid pula. Yang ini kubus, maafkan tu. Kubus. Okey, so kita ambil pembaris, gariskan kepada kubus. Okey, kubus. Okey, jom tengok C. C ni macam boleh teka ni. Kan, kalau dah segi tiga macam ni, yang bawah dia lengkung ni, ada bulat satu. Kan? Silinder bukanlah. Silinder mesti ada bulat, dia ada dua. So, yang macam aiskrim tu. Cone. Okey, cone. Ni cone ni yang berat. Okey, jadi kita garis pergi pada cone. Okey, D. Yang ni baru cikgu cakap tadi. Bulatnya ada dua. Dia ada satu segi empat tak sama, segi empat tepat. Kita panggil sebagai segi empat tepat lah. Tak sama sisi kan, segi empat tepat. Kalau kita gulungkan dia dan letak tutup atas dengan bawah, dia jadi silinder. Okay, silinder. Silinder ni bentuk yang tu lah. Macam botol air tu, semua bentuk asas dia lah silinder. Okay, bentuk 3D. Okay, jadi E, E ni sama dengan atas kan, sama dengan B ni. Yang E ni sama dengan B, jadi kubus. Okay, kubus. Okay.
Okey, dia tak, tak ada masalah kalau contoh soalan tu cikgu dah ada jawapan cikgu. Tak apa, kita tengok dulu. Betul tak? Kalau betul, memang ada dua jawapan eh. Sebab dia pun ada ada dua tempat kan. Okey, last kali F. Alamak, F ni. Okey. Kita tengok betul-betul. Okey, ni tapak dia 4. Sisi 4 sama 4. Okey. So yang ni naik sini. Tegak. Okey, yang ni akan tutup di mana? Di sebelah sini lah. Yang ni sebelah sini, yang ni sebelah sini. Okey. Tinggal satu lagi ni, iaitu piramid. Jadi piramid kau nampak benda macam ni kan? Nah, ni piramid lah. Okey, jadi kita gariskan. Gariskan eh. Okey, gariskan. Okey. Siap. Piramid. Okey, jom kita tengok aktiviti 2. Warnakan bentuk 3D bagi bentangan yang diberikan. Okey, maknanya murid-murid tengok bentangan. Contoh A ni, ni bentangan. Ni namanya bentangan lah. Yang kita buat tadi ni namanya bentang. Kita bentangkan. Kita buka kotak. Contoh kubus, kita tanggalkan-tanggalkan dunia sisi tu. Kita bentangkan macam ni jadinya. Okey, so warnakan. Yang ni kena warnakan. Okey, murid-murid ambil pensel warna. Okey, yang ni kena pilih lah mana satu bentuk 3D dia. Okey, so kalau yang ni kita dah belajar tadi, kon lah kan. Eh, kon. Kalau kon, kita warnakan kon. Contoh kita ambil warna biru. Okey, warna biru kon eh, warna biru kon. Okey, warna cantik-cantik. Okey. Okey, macam ni. Eh, warna dia cantik, okey. So B ni kita dah tahu dah apa tadi. Yang sama macam ni. Kubus ke kuboid? Kalau kubus yang ini, kalau kuboid yang ini. Ha, ni bukanlah. Ni tak payah fikirkan. Okey. So yang ni sama, sisi dia sama. Eh, dia punya saiz semua sama. Yang ni lah. Okey. Kita warna, pilih warna hijau. Okay, warna hijau eh. Kita warnakan hijau. Okey, murid-murid, cara nak mewarna tu, caranya ialah kalau untuk cantik, murid-murid buat tepi dulu. Tepi ni warna dulu. Jangan sampai terkeluar. Okey, warna tepi dulu. Okey, dah siap baru mendalam. Okey. Okey, dah siap. Okey, untuk C. Ha, ni apa dia? Cuba tengok. Pilih warna dulu eh. Warna merah. Okey, warna merah. Okey, warna merah eh. Okey. Ni bukanlah kubus, bukan. Tinggal dua ni. Okay, tapi kalau cone ni tadi dia melengkung. Okey, dia satu bulat. Ni bukanlah. Ni piramid. Kenapa piramid tadi bentuk dia lain? Yang ni kenapa bukaan dia lain cikgu? Kan? Okey, kerana sebenarnya murid-murid bentangan ni kita boleh buka aje ikut suka kita. Tu yang kadang kita, kalau kita buka macam ni dia nampak nampak bentuk bunga. Kalau kita buka macam ni dia nampak bentuk macam ni. Okey. Macam ni kubus. Kita buka macam ni, bentangan dia macam ni. Kalau kita buka macam ni, dia macam ni. Jadi yang penting boleh kena kenal pasti bentuk dia. Okey, jadi kita dah pilih warna merah. So piramid eh. Piramid kita warna merah. Kita warna tepi dulu kan. Jangan sampai terkeluar.
Okay, selesai. Okay, D. Okay, D ni senang lah. Ada dua bulat. Confirm dua bulat ni apa benda? Ha, ni lah yang dua bulat ni. Silinder. So, kita warnakan silinder. Okay, kita ambil warna ni lah. Okay, ambil warna tepi dulu. Okay, terkeluar kan. Terkeluar kita. Padam balik. Warna, okay. Okay, itu warna. Itu warna, 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 warna. Sampai tak ada putih. Ini ada putih lagi kan? Ha, warna lagi. Ada putih lagi. Okay, warna lagi. Putih-putih-putih-putih hilangkan. Ada putih lagi sikit. Ada putih lagi sikit. Okey, akan cantik. Okey, E. Okey, ni nampak tak kotak kan? Kotak ni segi empat tepat, tak sama. Tepat ni tak sama. Yang ni memang sama, tak sama. Jadi cuboid kan, cuboid yang ni lah. Okey, kita pilih warna orange. Okey, cuboid. Orin. Okey, ada warna putih, kita warna lagi. Sampai tak ada putih. Okey. Dah habis. Okey, itu saja. Jadi harap boleh faham. Okey, pelajaran kita hari ini. Jadi cikgu akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.